Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas daftar pemain asing Persija Jakarta resmi untuk putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persija Jakarta dalam BRI Liga 1 putaran kedua. Berikut adalah daftar pemain asing Persija Jakarta putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut pemain asing Persija. Berikut pemain asing Persija Jakarta. Yang pertama ada Carlos Eduardo, berusia 32 tahun, asal negara Brazil, berposisi sebagai penjaga gawang, memiliki tinggi badan 192 cm. Berikutnya ada Ondrej Kudela, berusia 37 tahun, asal negara Republik Ceko, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Pedro Dias, berusia 32 tahun, asal negara Brazil, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah, tinggi badan 189 cm. Berikutnya ada Rio Matsumura, berusia 30 tahun, asal negara Jepang, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Berikutnya ada Gustavo Almeida, berusia 28 tahun, asal negara Brazil, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Ramon Bueno, usia 29 tahun, asal negara Spanyol, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Selanjutnya ada Maci Gajos, berusia 33 tahun, asal negara Polandia, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Berikutnya ada Marco Simic, berusia 36 tahun, asal negara Kroasia, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah. Dan berikut adalah rumor transfer pemain asing Persija Jakarta untuk BRI Liga 1 putaran kedua musim 2024-2025. Berikut kabar terbarunya. Berikut kabar dari Paulo Galli, asal negara Timor Leste, asal klub PSIS Semarang, memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, posisi sayap kiri, tengah diincar oleh Persija Jakarta, rumor. Berikutnya ada Alberto Rodriguez, dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah, posisi bek tengah, usia 31 tahun. Berikutnya ada pemain asing asal Brazil, asal klub Persib Bandung, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, dirumor-rumorkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk putaran kedua. Oke guys, itu tadi daftar pemain asing Persija Jakarta BRI Liga putaran kedua musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa like, subscribe.